Hello Rangers, jumpa lagi dengan saya Rivair. Kali ini aku mau ngajak kalian nge-review Cash Cat Sally Ranger bintang 8 Ultra. Tuh, lucu banget kan? Gak gimana gitu ya kalau dengerin kata-kata lucu dari cowok. Mending dari cewek ya. Kok gitu sih? Oke, kita langsung review aja. Ability dari Cash Cat Sally, dia udah di level 150, udah aku tambahin sama Ultra Leonard bintang 8 sebanyak 2 kali. Dan itu sebenarnya kesalahan banget. Aku nyesel karena udah gabungin Cash Cat Sally sama Ultra Leonard bintang 8. Seharusnya Ultra Leonard bintang 8 itu dikumpulin dulu, ditabung dulu sampai 20 baru milih Ranger yang paling bagus buat di Ultra Masterin. Nah ini aku keburu-buru banget. Kemarin udah kilaf lah ya, pingin banget gedein si Cash Cat Sally ini. Yep, kita kembali di Cash Cat Sally. Dia adalah tipe Ranger Strange. Attacknya sekarang cuma 68 ribuan karena aku gak fokusin dia ke attack. Aku fokusin dia ke HP, jadi tanker. Dan HP-nya udah ada di 12 jutaan. Yap, attack speed-nya normal, move speed-nya juga normal. Skill yang pertama ada Cat Punch. Ini attack dikalikan 2500% area damage, enemy knockback effect. Nah ini kayak skill-nya WTB, tapi lebih keren skill-nya WTB sih. Setelah aku coba, areanya lebih, gak tau lah, kita coba aja nanti ya. Ini gak skillnya WTB nih, knockback, jadi lawannya tersungkur ke belakang. Oke, dengan skill keduanya Call Good Luck. Nah ini dia, HP per second dikalikan 60% area healing selama 10 detik. Wah, jadi ranger-ranger di sekitar kalian, di sekitarnya Cash Cat Sally, bisa terkena heal. Jadi HP-nya nambah lagi, diobatin sama skillnya si Cash Cat Sally ini. Skill resistance 60% selama 10 detik, sama skill dodge chance nambah 60% selama 10 detik juga. Ini benar-benar keren banget buat di depan, karena ranger kita jadi lumayan tambah awet setelah terkena skill dari Cash Cat Sally Call Good Luck. Di detail ability-nya bisa kalian lihat, dia lebih fokus ke physical attack, gak punya magical attack. HP-nya dari awal udah gede. Sebenarnya dia lebih condong ke magical defense. Move speed-nya agak lambat, 79. Skill use rate udah 25% awalnya, skill resistance 39%, aku tambahin. Dan aku pakai weapon Dark God Hammer yang ningkatin physical defense, HP sama physical attack. Terus di armor ada Guardian Shield, ini ningkatin skill resistance, HP secara persen sama HP plus. Dan di aksesoris aku pakai Dark Wing Purse. Ini ada ningkatin skill use rate, skill effect rate sama HP, biar skillnya lebih sering keluar. Ada skill use rate-nya. Oke, kita langsung aja review Cash Cat Sally di main stage. Kita meluncur ke main stage andalan, yaitu stage 336. Andalan banget nih, karena bisa dapat Poseidon Brown bibitnya. Oke, Cash Cat Sally keluar. Waduh, imut banget jalannya, imik. Sayangnya dia berjalannya normal ya, kalau nggak normal cepet gitu jadi serem. Nah tuh, skill keduanya udah keluar, itu Call Good Luck. Dari skill itu keluar icon tinju kayak skillnya Is Soldier Moon. Gak ada bedanya nih, warnanya juga biru juga.
udah ngeforce aja di depan tower. Dan serangan dia kayak bomberman gitu, ngelemparin bola yang ada di perutnya. Lebih tepatnya, ngelemparin Sally yang ada di perutnya. Nah itu, skill keduanya. Skill pertama ya, Cat Punch. Kaki kucingnya lucu banget. Agak lama juga menghancurkan tower ini karena attack-nya si Cat Cash Shelly-ku cuma 60 ribuan tadi ya. Gak apa-apa, kita dapat bantuan dari King Brown sama KSM Golfer. Yep, udah mulai kurang. Aku keluarin Mermaid Connie tadi karena cukup lama nungguinnya. Thank you Mermaid Connie. Dan coba kita lihat waktu dia kolaborasi sama ranger-ranger yang lain. Ayo kita review dia di stage 396, stage terakhir. Kita keluarin dulu Cat Cash Shelly. Skill keduanya udah keluar. Aku manggil si Rachel. Tuh, Rachel memberikan skillnya. Si Cat Cash Shelly juga melengkapi, pakai skill juga. Wow, rasanya udah mati apa gimana sih, kok nggak kelihatan? Udah mati ya? Terlalu gede nih Cash Cat Shelly ini. Wah, tersungkur. Kayaknya nggak cukup nih kalau main sama Cat Cash Shelly sama Rachel aja. Jadi pakai full team. Aku panggilin WTB, Moon sama Mermaid Connie. Yah, apalah arti sebuah ranger, tim lebih penting. Oke, kita udah bisa mulai melawan Cat Punch. Habis mengeluarkan skill dia langsung kayak tadi Cat Cash Shelly. Yap, masih berjuang. Kita udah mulai ngeforce. Udah lama banget gak ketemu si Thomas. Thomas help me. Make them freezing. Oke, udah di bibir. Wah, langsung hancur aja towernya. Belum sampai nge-force tower padahal. Yes. Dan si Cash Cat Shelly ini waktu di tim juga keren banget. Dia bantuin banget ranger-ranger yang lain buat menyerang lawan. Oke, segitu aja review Cash Cat Shelly. Nih, salam yang terakhir dari Cash Cat Shelly. Nyu-nyu-nyu-nyu-nyu-nyu. Dia mengayun-ngayunkan tangannya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment this video. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel Ranger Rivair. Keep strong, Rangers. Dadah.